Shalom, Renungan Insightur, Gengsi dan Harga Diri, diambil dari Matius bab 20 ayat 26. Tidaklah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Carilah tempat di mana kamu dihargai, bukan dibutuhkan. Sebab banyak yang mencari saat membutuhkan, tapi lupa cara menghargai. Yakobus dan Yohanes melalui ibunya menyampaikan keinginan mereka agar masing-masing boleh duduk di sebelah kanan dan kiri Kristus dalam kerajaannya. Mudahnya keduanya berharap untuk menjadi pembesar. Hal ini dilakukan bukan supaya mereka bekerja melayani Tuhan, melainkan supaya mereka beroleh kehormatan. Keinginan mereka sangat kuat, namun keliru di mata Kristus. Karena itu, ia menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta." Kristus hadir ke dunia meninggalkan harga dirinya sebagai anak Allah. Dia rela meneguk cawan penderitaan. Penderitaan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia sebelum manusia menyadari bahwa mereka membutuhkannya. Dengan penuh kasih, Kristus tetap menjalani misinya sampai tuntas. Yesus dengan sengaja menempatkan diri di dunia yang penuh dosa. Ia memberikan teladan melalui kerelaannya merendahkan hati, kehilangan gengsi, bahkan menderita hingga mati demi manusia. Akankah kita yang telah menerima anugerah besar itu mengisi hidup dengan mengejar harga diri demi eksistensi? Ingat, siapa saja yang ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayan. Sekian renungan dari Insightur. Tuhan Yesus memberkati kita semua.